Tanjung Saka. Hai Seki, lengan yo. Tanya kau bangsa Acehnya bangsa mulia, bangsa terlebih atau rundunya kebenaran Seki. Jadi jinanya konyo tanya baik politik black camping le berpolitik politik yang grow. Jadi lengannya terdidik anak bangsa. Jadi anak bangsa kon bodoh tapi cakong. Baik tapi bodoh, bodoh nak cocok le nyo dua baik wap leput. Seki. Nyo dengar bercarong, nyo dengar bercarong. Baik sampai ke pegah panglima yang kau menyerah. Kau pakai burung garuda patrak bantuan kau pegah panglima. Malah panglima-panglima lain nyo geng pecarong. Baik anak rumah lanjut, lanjut. Bagi-bagi berapa? Seki, lu kah nak pegah lagi nyan. Lu nak pegah lagi nyan. Lu anyo yang pegah, lu kah nak pegah lagi. Pernah pegah. Pernah pegang dengan Seki. Jo Seki jo. Hai dari Bunokon nak gue pegang sapuan mulo bawa nyanjuk ke panglima kamu segala tu. Hana ke dengar apa Bunokon? Makaji pegang dia lima lana. Cipe urung-urung PA orang nyok kena petitip siap cipetitap juga bawa nyanjuk ke panglima. Nyo makaji lu pegang PA urung yang carong batul siangen. Mungkin pusaka kalau mayan lah lanjut. Okey, tanya Seki. Jangan Seki. Tanya kamu untuk problem panglima yang keselesaan Seki di 25 orangnya. Oh, nyom Zakir Manapnya adalah ketua partai PA. Nampak Seki sebagai calon gubernur Aceh 2020 lagi nyan. Jadi yang mana Tengku belakang? Jadi dari bahasa roh itu sangat bertolak belakang. Itu nebegan nepi panglima untuk mencerdaskan anak bangsa. Kau nyalek? Tapi kenyataan realita di lapangan kon mencerdaskan anak bangsa tapi terlalu otoriter. Tak otoriter dipaksakan berurung-urung rawa termasuk bakip rekom mawanya baru nak lewat. Nyan benda pu tro ba PPS kempo. Nyan ke nyan nyapa ke sabot cermin untuk mencerdaskan anak bangsa. Pio jadi yang tak pegahnya sesuai dengan realita yang kejadian di lapangan di pusaka. Nyo lang lekem abridan. Apa pu? Nya lagi ilon lo akui dia nak berperang ni mungkin. Walaupun pi kadang-kadang ada minus plusnya harus akui. Tapi di saat nang bro kata lambing kai NKRI, kita kami kalah urut-urut cara. Okey, nah hak panglima urut kita urut cara. Apakah hang kita urut akademisi urut-urut yang cara untuk kedua gaya pimpin aja yo. Yang mana kon yang pasangkan bro, kon yang pasangkan urut bro, berharu dari komunitasnya nyal hanji berarti nyal nyap kon menjelaskan anak bangsa mencerminkan ya kita bu elon statement dan nyan cara berpendapat dan silakan mungkin don hanan wo di Aceh no dumpuna struktur pemerintahan lengkap akhirakan lu mang nyonton hanan mengerti nanu wo di Aceh berarti don struktur pemerintahan hanan depu berarti don pengaji. Karena pokok di temunya tawo dace dari desa dari dusun tu di kecamatan provinsi nah hukum mandu nah yang bagian hukum nah bagian keamanan nah ketertiban jadi dah nak mengerti mungkin bisa lagi berarti dah menjustifikasi hal yang salah nak puno nak bangsa yang salah nuwa Aceh kena baik nak nak luar nanggau tapi do Jakarta nuwa Aceh baik lekat kita gila lek di Sulawesi ya Aceh Aceh nak dua pembangai mutugo ma. Hai tentu pelaga. Ika mau kalau musibah di dalam dan di luar, nyok ika mau kai dalam. Ilo pernah lo bubu epa di luar dan nyok kai dalam kalau yau di luar. Nyok yang lo jelaskan, nyok adalah realita yang kejadian yang lo ning di depan mata. Kau nak tak pegah-pegah. Tapi punya dukungan kan dengan kupan dizalimi orang Aceh nyok oleh putih-putih kelompok-kelompok nyok. Madu nyok kan terjadi kelompok lo ni. Mereka lewatnya siapa yang lewat itu tu buat PPS itu yang tidak benar yang kejadian sudah tak ada pegang ya ya betul ini kuat betul jadi kan ini kata yang Pak Pusaka Pak Pusaka boleh dengar demi tidak ada kelebihan daripada seorang mu'alim sawa apa kelebihan daripada mu'alim macam ini pegang tiga tungku Pusaka. Oh, dengar mam tua, dengar begat dan buka kelinyong karita bo. Mualim, Masjid Baitur Rahman dikuasai oleh awaknya lu hanya pegah awak tau. Ketika wateng mualim berjuang 2017 sehingga Masjid Baitur Rahman kadimat le Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar ada apa? Maulud kaji dipegat, nyamba Baitur Rahman. Yang salah satu contoh, pokoknya hanya buka mata hati. Ngetan untuk bagaimana untuk kompi. Allah Rabbi. Bangsa Aceh, bangsa Allah, Allah.
Jadi hana payah dengan bahasa Aceh, bantu dengan bahasa Aceh. Jino lunai yang baru ni kan, Aci nili sige. Yang memang kelebihan yang dimiliki oleh calon yang dren usung. Kepa nak begah-begah gok bangai alu sunnah wajah ma'at yang bantu nak semayang limau bawa teh. Kendron mentang semayang, kendron mentang yang pegat mulu. Kamu rupun lo mulu, roh dua belah roh. Nyonya, jadi hana payahnya ni, nyonya sebut mentang, nesebut mentang lero ni. Nyonya hai kelebihan, mesti lagi lo sebut kelebihan ombus. Secara administrasi kan carong, secara strategi untuk komunikasi tidak di depan public speaking kan bagus kan kan, jih nah kriteria kelebihan daripada calon pimpinan tanyo, menya tanyo cerdas maka akan kita pilih tanyo adalah pemimpin yang cerdas. Jino lunda yang baran itu Tunggu Pusaka, so apa kelebihan yang dimiliki oleh si nyan, yang kenyan modal yang harus terjual kepada masyarakat tanyo untuk dipilih kan dengan ancaman-ancaman kan dengan kengkenggok bangai kan dengan pegah-pegah gok paniawak kampung kan menang Tunggu Pusaka Aci pegah tiga apa kelebihan daripada drone baru tak adu visi misi drone kiban visi misi ombus kamu kiban Aci lanjut. Oh dengar biar nampak tu nyolong aku petang. Syariat Islam di Aceh, tikung 8, tikung 7, tikung yang berjalan. So yang membuatnya adalah awak gam. Karena awaknya nurung masyarakat kah nak pakai inong, nak pakai jilbab, dipakai lu ketat. Sehingga ditertibkanlah runjak Jumaat hana. Tapi dipegatlah sistem le awaknya gam. Jadi masyarakat kah pakai jilbab, kah nak pakai lu ketat. Berarti akak lu galak lu ketat. Yang syariat yang kalau kemampu daun. Tapi sekolahnya, alim nama hai pikirnya kak mdua nampak teh yang balon lanjut rumah yang nyampai halu berapa halu meyak masalah siat hana teh menyenyan ni pegah kan gak mantan bek maka jilun pegah bak ron kan acin buka tiga pikiran ni dron yan bek ni pikir awak gak mantan yang memperjuangkan tanya awak kamu nyoto ulek yang kamu rino ulama mandu gejak rata tagon untuk gejak dukung gam gejak dukung untuk memperkenan tapedeng syariat Islam empat batanyo nyohana syariat Islam musalah bat tapebut di dalam gupe ya. Jadi kan menyatanya golom adilnya termasuk juga yang menzalimi rakyat yang hendak tak ikuti syariat Islam kan sok-sok jebat mentang syariat Islam dumpat syariat Islam keadilan pemimpin kepada masyarakat yang syariat Islam cik. Bek tak kegegop yang syariat Islam cik. Bek cinta buta yang syariat Islam cik. Jadi kan ne pahami di lepa yang lon pegah yo. Bek nak fikir gam mentang yang memperjuangkan kena kan meyah hana rakyat hana agamnya. Meyah hana ulama hana agamnya. Jadi tanya bersama sino na awak gam na ulama na rakyat. Meyah hana ibu-ibu le awak rakyat. Pane je ne peluang awak orang jamu. Meyah hana didukung le oleh para para alim ulama. Pane na haya awak agama. Menanji. Bek sok maka ji lon pegah selamanya kan wate ongle hidup awaknya tetap awak pandai ji awak gap urui bagah-bagah urui sawa ji ji kena awak tanya ji kena awak labu darah ji nian bahasa maka ji le tar rakyat Aceh kecewa selama hidup awak tanyonya awak drone manjino tabilah perubahan ayo berubah berpikir cerdas pilih orang-orang yang cerdas nian terlelong bega becut Tunggu Pusaka Idro ni yang kaji otak di peluang kata lah haji ubat. Dah salah haji ubat. Di saat tak pegah gam, nyan adalah gam murni. Ika mau gam zid. Wate nyan di saat tak pegah gam tengah batena di bawah kemana Tengku Al-Mutara Al-Tengku Hasan di Tiro. Nyan memang betul-betul yang tanya perjuang ni tak pedang cara Islam pedang yang di Nangro. Di saat dalam perjalanan watak drone pegahnya yang kita jauh mandang masapa kita jauh sama-sama ada pedang sama-sama untuk pegang acenya untuk sejarahkan Islam dia perlu guna Nangro negara Islam yang mandang sama-sama yang tak pegah leweknya yang ke dicianati kita jauh yang ke ditabe merah putih yang ke dipupungo tentera-tentera adum yang dibinehnya yang hanai dipasilitasi yang ke dipajoknya ani yatim mantang ni bela-bela nyo yang pilih pegah pada pegahnya di pedang legam nyo batas sangatnya memang gedanya sama-sama tak perjuangkan berdedang dengan syariat Islam lece sama-sama hidupku nyo yang pilih pegah tapi nyo di sana gedanya dikhianati oleh panglima yang gedanya akan tunduk terhadap merah putih berpun segala sesuatu peraturan yang lagi pegah dalam MOU gedanya
Indonesia nya hanya nambah yang dijatuh katanya. Tapi apa kenyataan ini? Sampai teruk dan ohat meningkat saja dari hati hati mahrum dari ambil rondong-rondong dari ambil rondong-rondong ke Jawa ke hati hati mahrum ini di saatnya ke kamu hanya satu juli dengan panglima kan di saatnya matang tak betul dunia ini yang boleh berah itu kan tidak berah perjuangan anggap ini perjuangan anggap si kamu tahu di saat tak pedang syariat Islam si sama-sama di saat kita nyawa di perum ino tu tak protes hawaian kontrol ino kontrol ino hati tentang tabel hawaian nyan bunuh buah itu bentuk pilih-pilih hati ke buka taha tau tak mahal eh baju nya cerdas baju pusaka yang kan jino mono pusaka be katru limbang ton tiga kamu kat gam kamu kat partai kamu kat MOU kamu kat UUPA kat 20 ton ka hana moho taho aceh ka pegah nyo ka pegah je hidro ka pikir dro menteng gam be bubang mangai lero dan yo ka ino jamun nyo awaknya dalam partai BA yang memang partai BA hana tanda huru yang dalam partai BA mengkelompok UDI yang totong awaknya menteng pro pro maka aji bertadar kah indah tu minya kah naik bantu kan kah menteng kah iya minam itu pai Aceh Selatan kah menteng naik bantu kan kah menteng nak kat pro kaji lain dia anak boleh ada pun awak kah pak kampung saja pak kecamatan saja tetap awak yang totong awak antro perut yang tempat-tempat perjuang dia dum maka aji udah nyombek kaprahnya kaprah aji libat ni bangsa ni bangsa jarang tak kah ya ampun mau leh ya becut. Oke, okay, Cik Kodam luar biasa. Nyo tajuk ji ngo gegam ji yo. Api WD yo gam ji yo. Mandung dia gam betul lagi tu Gali Maulana. Tapi urang gam gam yang kepercayaannya urang akan dikhianati perjuangan, dikhianati rakyatnya, dikhianati tentera-tenteranya. Nyo yang hanya dah terima. Lanjut Api WD, mainkan. Ambil dah bercerang pusaka le bacu, dah bercerang ku pusaka le bacu. Ilung sabo saka ilung. So, ro urinong nyo dari ibu uragam naruh ulama nyo pe halong klarifikasi baju nya karena nyo menyangkut dengan ulama masalah yang lain mano kali putrang ni karatung kali putrang ni cik kodam kali putrang ni masalah ali mano nyo mano depu hai nyo ko pusaka rono syariat nyo pan depu rono menyangkut bau ulama puna puna tru groi syariat nyo menyangkut ko sampo le ulama jadi ben 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 berdalih dalih bahwa yang pusuk syariat bersyariat yang persyariahan urung rakyat Acehnya adalah urung gam hana apa kecok ilmu yang urang gam yang kan baik bau lama kecok nyanya benar depa rana sapa jadi hana pe yang pegah-pegah gede bahwa yang persyariahan urung Aceh ini awak gam hana tentunya tetap buat ulama yang pun walaupun selanjutnya di sama-sama ada pegah-pegah nyanya pun takah. Nah, yo tengku. Mungkin don kadang hana ada tepu informasi silakan don kan. Don arti lem pegah, yo pegah perbandingan. Karena menyangkut dengan perbandingan, lo nyana nyangkut perbandingan hana lem pegah menua tanga. Jadi legenyo ji raka. Dalam kubu KPK-nya, dalam tubuh KPK-nya kenan namuna. Kenan nahuda, kenan ulama. Yang terpegah benar perbandingan karena kak dia benar dipegah pengkai pupuk lewat galam pegah lah kan kan lu nak senggol kenan kan nyok kena akak nak benar lagi pegah lagi lah pegah tadi jelaskan bakar ratu karena kakak ratu kadang kak kak pit mata tau kak mata hati yang kak nak buka leh mah pakai ban mati kau yang ingin Acehnya maju jadi maka dia segonyo kamu kau maju kamu alim ke gubernur Aceh karena enggak kesenambung awak gaduh ada maju rakyat dia perlu awak agam mati dia aduh gara-gara awak kah awak peti trotu tapi lorong beka pegahnya wajib bek mualim dua tiga lihat tu ni pegahnya wajib dua tahun kali itu anak mumpah tak apa letak ke pengen-pengen rakyat ini orang ke putaka ini orang ke trotu rakyat dia yang duk gak awak-awak agama gigi kamu tak mau pai bu jempe no ha urolam kadang-kadang aku fikir kau akah part time ya jamun saban yang gli wate tru no uno kampung awak akah mendang tru alah hai limpa ana tanda awak kah cek kota dalam bab itu kami mereka nak zaman kah mengkotor di dalam di dalam kaspal cek kota empat jelas mari kota ilo ana marah ada apa-apa kata MS mendang ana marah apa-apa bahasa Aceh ana gaji kata MS mendang bak wea andre alah hai gampoko awak kata kiati kau akan terawal menduma kinan nyok
nyo paken orang berpaling dari atap tengok merah berken hai bampu kakak paken karena sebab kekecewaan karena paken dari perilaku awak ron yang kali nuduk yang kali nemat hana berubah toh yang na rayanan depe pedihnya na cin sebut lain lain nulis lain tiga tilom pepe kelebihan lain yang memang layak tapi le nya nisun kampanye be sehat bercerdas. Ya, maksudnya lagi orang pusaka maksudnya orangnya kan di Aceh. Nah, lehablah boh orangnya permasalahan di Aceh orangnya termasuk dalam lehablah boh permasalahan orangnya masalah ekonomi, sandang pangan, papan pendidikan, keamanan dan lain-lainnya adanya kemampuan ke pangkai leh mualim. Nyonya yang sebenarnya payah nerangkan tengku pusaka. Okey sigo sapo. Okey sigo sapo. Nyo tengku APBD katrip tha ke buka ni hanam dia bergaba. Tu gantong anto. Okey lanjut. APBD menta. Jobi. Gak demang nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paparan ji meno nyo ke madu-madum ke tanyo rakan. Tanyo sebenarnya kan baik fanatik buta kecirodo pemimpin menyo bagi lung secara pribadi menyo ketika pemimpin yang salah tetap salah jadi baik pemimpin yang salah dan haik han sanggup untuk pemimpin nang gropi nyan pi kata pegah berarti sanggup goyan jadi dia baik fanatik buta lagi nyan cara jadi benda depu ero ya, nedungku pusaka sahabat drone urangnya berdebat lungnyo adalah siro perjuangan si lung adalah siro pendukung PA si malah waktu ketika kejak mualim kena pinang lung kebanyakan yang sambut nyo benda depu long di Pulau Pinang ini. Okey, long sendiri pi hana suka goyan dikarenakan goyan yang pertama-tama ile goyan urang kamu nyerah. Jadi bek ne pikir ne semua agamnyo kamu nyerah. Ya amban. Jadi lagi-lagi kamu dan dari luar nangro maupun di dalam nangro naik hana menyerah lom. Nyo benda depu di urang ro ne. Makanya dari seginya kamu yang hana menyerah lawan ngurung yang kamu menyerah nyobu bufum kamu gamsit biasalah kamu urung perjuangan ya menang kebet dipikir di rona kamu madu murung yang kamu menyerahnya berarti gamnya madu jadi ya walain yang kada duduk terodum di luar daripada Aceh dan di dalam Aceh nya kan urung gamsit urung perjuangan awak rona berarti kan kansertoro kan dimortoro awak perjuangan awak beribu-ribu urung perjuangan awak bila salah pahaman amban jadi jino lawan gam yang hana menyerah ngan lawan gam yang kamu menyerah nah di kamu hana lima kui nyan panglima karena nyan adalah kamu menyebut panglima Indonesia nyan mualim nyan ke panglima Aceh Merdeka li beda salah Aaron nah ada cek kodam nah ada cek kodam gonyan panglima pede bang pegah ada APBD bang pegah ada tunggu saka tu baru bagi ke ron apa be dia APBD yang jelaskan karena mualim uronyo gonyan ka gecok KTP Indonesia yang pertama memang gedanyo ada KTP Indonesia sih tapi yang namun gonyan ngemalik mamul kagum sumpah ng Indonesia nyan bahwa gonyan tetap anak lupakan Indonesia nyo bener depu tambahan karena panglima memang awak ron yang sebut tapi kamu hanam sebut dia yang panglima karena yang kamu menyerah tambahan biasa kalah hanya panglima Indonesia ke panglima gerakan Aceh Merdeka dan ke panglima bangsa Aceh biasa kalah tambahan enak menteri lihat tunggu seki ke dana tanggapan bagaimana cina pikir-pikir ron pun nak salah lagi lum pegah ni salah ni bantah silakan. Lagi-nya tunggu WD donnya bersikap dan silakan tapi kamu jenanya ketika di kamu nikmati kehidupan jenanya kehidupan normal juga kehidupan normal untuk rakyat baik susah enggak bawa ngupi untung payah melapor tablo apa sebab sak payah nak lapor apa kamu nyangka syukur alhamdulillah nak terjadi jeda ke jeda perdamaiannya. Jadi kamu sebagai bangsa Aceh, rakyat Aceh, kamu nak yang memilih mak diri, memilih mak kandung, tapi mak diri you know kadi diskualifikasi lawan kan? Alhamdulillah. Dan awaknya memang yang kepekan bagi dia. Karena apa kon? Ketika yang diusulkan oleh ulama Perdo, Limong Do, tinggal yang watayan Tubul Kaini, tapi Tubul Kaini siap maju sebagai wakil. Tetapi ditolak oleh lesinya, lesi busnya. Jadi nyangkinya laknat Allah hidup bagi sehingga dia hendak pilih lawan ke. Alhamdulillah. Hidup malim. Anak nah. Yang kau bersakar beli kerana lu burung tu bukan ni lu supir tu bukan ni beli tiat
nyandro ne ibarat lagi fanatik buta kepada siroro pemimpin. Ambamnyo menolong firasat, siap bang. Menolong firasat. Jadi ketika dro ne nyan kalage ibarat semah pemimpin ne. Jadi waktu ketika pemimpin dro ne salah gebegat kerja hanaga tolong anak bangsa, hanaga pibibu anak syuada yang ka pengpo selamanyo, nyan diron hanaga terbuka minda ne kalon. Iban le anak yatim piatu yang kamerara di Aceh. Malah bangsa Aceh jino aku cukup najai kaum Melayu yang meda rezeki hanapu ipajuh di dalam nanggro. Sedangkan aset-aset cukup najai pun hanan kala ni ron. Cina kala jino saw yang penguasa yang paling rayuk di Aceh. Apakah daripada partai Perdekun Nasional ataupun partai lokal? Tambahan. Ti Cina punyum-punyum di urung dron. Malik Mahmud daripada partai pu kedua ke Wali Nanggro kan. Apakah yang jeno hana tugas ke ataupun kedua gediam diri Iban. Tambahan hana bergerak sapu galon. Tambahan jeno Cina jeno be nilo urung samping dron tumpu pusaka. Jeno nilo urung pelosok-pelosok ni kalon. Puna susah berbicara teki. Jangankan kena belah rantai jangan tak mungkin sambung nak peng tu. Nana kalau ni ron ni, baik ni fikir ron, rakan-rakan ron je no, kapun okey peng, baik ni fikir mana. Memang ni kalau si keliling ron urung mewah madum. Nampak, ni kalau lah anak-anak syuada urungnya yang kamu wawat tak kena Malaya, getan ajar kaya adum, nak sebab peduli urungnya. Ha? Idrop, ino sakit, ino meninggal, ino. Hana ada puwe ro no munyo ketika pemimpin kita nyo cerdas dan bijaksana tetap urungnyo hana rame gak mantau kena napu ke bubuai dia dalam nanggro karena aset dalam nanggro nya kita najai sampai minyak sampai gas sampai pupuk semen madum na sama lagi nanggro go si pakan urungnyo merame ritu urung ya ngun punyo miro ni lamban ha Becut pun dan ingin teku pusaka nya wah nyo ge karang-karang gero nyan yang ka terbukti pernyataan dia nanyo tentang tu bulka ini nyan sungguh bertolak belakang baro bale lundu ngantungku bulka ini baro sa bale lundu ngantungku bulka ini malah na tungku Syekh Fadil dong Syekh Fadil Ramli Rami nya kagak pegah le tungku pusaka gara-gara hana dipegangan makaji nyo sabok be sabok be gayo man tungku bulka hana kahangan malah be ada tungku bulka ini hasil tu sepakat antara Abu Mudi dan pada pada bro ulama geranyo nya kadi rabu aju le tungku pusaka ayo dari sabok nan mendeng yang kalu ku alami dan kalu mentong tungku bulka ini baro ka bertolak belakang dengan pegah le gayan nya berarti yang pegah-pegah oleh kunya nya madung ko na tungku pusaka ayo Kak, sambung lain. Ya, yeah, buat apa? Nyo, dalam kali lima nanyo pegon karena loan urang di samping tubuh kini langsung lo buka baron. Nyaman, loan tunggu Ahmad di nyawa adalah urang saja tubuh kini dalam tapi orang nyawa. Aman karena loan nyo dia dia jadi mu beliau benda Aceh. Nah, nyo loan jalani perintahnya yang dikenal jadi mu. Nah, jadi yang disampaikan oleh tunggu Ali nanya hana-hana itu yang kapten dia yang buka. Yang mana aku pusaka jadi bebek ni premi berang kawan dia pegah yang nyanyi orang tau betul yang ni kah Ira ni pusaka datuk berarti dia Aceh berikan Aceh Selatan menurut dia kalian ranya kah ikir dah Aceh Barat ni orang kah pegah haju kah awak kedua mengan ju dia pegah haju kerana pegah mana dia pegah rebuk ke dia kah Ira ni kepada dia pernah apa menyahan peti ni jawab lu kena orang benda Aceh lu panglima haji ya tapi hana hayu li tanya panglima kada pakon kami menyerah maka ji hilungnyo kubuh panglima muda raya lung pangkang malim cidanya malim tolong ngiam tu pusaka ya menyukan ingin don statement silakan tetapi hilun sebagai bangsa Aceh tetap kujarang atas Aceh hilun hae ku acok mak diri tetap kucok mak kandung edoh mangat ne udik mak diri tetap mangat tak bucuro tu tetap mangat apa jong mak kandung yang tagun bu lima kandung tetap mangat anak tetap mak diri so mak diri yang so wajib pegah tiga mak diri yang so putaka cara tu yang anak cara nung politik nung pahami yang tu pegah mak diri ya wak nasional nampak malim diusung oleh partai lokal hai mak kandung ran bu kajian tanah kapano jok kapano bu mak kandung ran so cara tu nyangka bangai ro nyangka anak mukung ro ne ha
Nyan iron ombus dan awaknya yang ini gubernur nyan putra partai ini bikin iron. Cincin berapa dari partai pu ya wayan? Partai nasional. Hah? Lengok aku menjaga penyelesaian. Baik mandum nyan. Baik. Gini aku kawan kita lewat amin ni. Tapi betul ni. Kita lewat betul kelima. Tengah lewat 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 kelima. Ai tunggu putaka. Bena pegah air kuali. Air kuali kutu soji hilung mau. Mau depan. Bele bele hilung jelaka le. Bena pegah masalah partai nasional. Idro nyan yang di panglima ro nyai mualim nyan di semah partai nasional ureung malah yang po bangsa Aceh Prabowo yang adalah Gerindra. Ai tunggu putaka. Be bangai tu lo. Miatan pegah masalah yang kamati. Nyok ketaja tu. Nya pegah partai nasional lagi nan. Nya Prabowo apa partai? Anu munya adalah anu munya yang ke panglima ro ni. Maka di kamu lah kada dia koalisi dengan partai rumpuh bangsa katanya. Kana mau pilih le panglima. Pega don pegah anak diri. Alah lempat. Go tai cha tu memang salah yang pegah. Ah, sajam PDI lom. Sajam PDI lom mo yang sajam PDI lom. Yang kenyang kadang-kadang menahan ke tengah politik baik ke berpolitik memang orang lain ya mbak dan yang waktu ketika tak nak bahas sesuatu kan tak punyum-punyum tak baca babak koran tak baca babak media ini ya menahan baik muka getuh je lagi kau kengkam cawa-cawa kau ya mbak jadi baik soal abi hai abi bunuh kau balik jujik kopi 6-3 ngelim dah orang awak pun warung no hati pertekan kan lah awak masalah ni diri nak gaduh je buka awak kamu kem je buka pani ni abai wei kemawi memang ulai ni kangke rabu no politik ngene yang ane tapi nah ai Tengku Darwi jenis mentang ketua pukul Gerindra Putra yang di Aceh yang awak yang ana mi puro ipi tu kutaka nyan PA nya kemerek mentang di Aceh pun tu puro ni karena awaknya ini beh lambangnya hanjir karenanya lambang daripada dasar perjuangan kita yang awak beda salahnya nancungnya ibu lambangnya di Aceh karena masyarakat dan bangsa Aceh nanti tuju tetap bedanya harus bendera Aceh Merdeka pedoman bedanya karena nyan kan tak jairu darah tu ada adum tambahan sebenarnya menyanyi duka barangkap puji duka wahan kan tu engka ubat nyan terkait kemere saya hanya mumpung kata-kata ya bukan anak diri ini kandung ada game kena yang macam nak jalan politik PH nya putar ke guru PH nya betul PDI yang tidak ada masalah bukan Prabowo yang nak janji alah hai lain tak kaya kemawai ni nak cim demung ke gerapu ni ya dengar tok min aku pegah ji tak pegah dan terima kasih tak pegah saya tak kena pilih anak jelas nak kecewa ombus sana jadi minta gogo kawe jak apa-apa tren yang kat Tuhan dah mati kena ba LC no hari pegah macam mereka LC kun R le lima aku pegah ke kena lima kan lima anak aku pun pergi pegah le kayu kata mel benda kita kan pun pergi ke mano cek kau dah yang pusakanya kan capi bak grup eh cukup eh berapa ah betul tak nak dia kata mel benda anak ada pergi bahasa mencepik lah okey no anan tam pun dia kok jika tem dan bawa ya cek kau dah mana selok selok je benda yang pegah ada politik kena yang mana dia ni gandung main selok dia leh kata kepala tu ya Wak Mualim kiban nyanya meden Wak Mualim kiban cerdas man maka itu cerdas dari pemilih supaya butuh pemimpin yang cerdas mami yang lagi pendukung ya pastilah yang dipilih je lagi-lagi nyancit kaya bagai yen diri yen gendung ku pun diri yen gendung no tama-tama ore Aceh ore Aceh padi ore Aceh tapi ore Aceh bangai mentego malah hai taka kamar no politik dia baru kai baru betul nyom nyebak nun god beda pilih Mualim god beda pilih karena baru boh periode kan kali kedua wakil lah wakil ke nyo ke dia kali kan nyebak nun god beda pilih le pada partai PA sikit Malik Mahmud kah jadi kawannya madu-madu kawannya rencana ini buka kelompok di Aceh ambak jadi jarang pi abi kan jarang pi abi pilih orang mengai-mengai mendung ya pekur tapi jarang ini
ai depu dan yang gabe jarang tu. Ala. Kita kan contoh gubernur awaknya lumpuh awaknya DPR lumpuh satu awaknya. Jadi kabe madumnya ka sabo kelompok madum. Jadi bangsa Aceh ka kedua dua tro makin makin bangai. Makanya orangnya kita nyo kan dengan nati toknyo, kita nyo je tak pernah habar bat tito. Alhamdulillah si nati toknyo untuk dah berdengar babak anak bangsa berarti tadi di anak bangsa yang anak itu pun dapat depu. Tambah. Jadi kita baca BWD kan, ku pegah baca di saat awaknya berkuasa le kan imak proyek le masalah pembangunan jalan. Kah? Pembangunan jalan le imak nyo lun termasuk naruh dalamnya nak pegah si pembangunan jalan. Peng abe jalan di Cilek tu gay. Jika tak pakai dan memang boleh nak kalau kita lempar lebih apa pun nak kapal saya ke jika ini berikah bersekah ada gari ke buka abang awal lampu tempuh berubah jalan tapi masa-masa pegak jalan tapi kaya pegak politik ni bagau anggar jam minta-minta belah roh ke dia be lagi nyam pak lima nyonton sebagai pak lima kapan mari be mari lagi mari anak mi nyana sekolah tiket jadi kita ada dialog dialog batik tak adu argumen guyu sakit ada argumen kon kan mari don mari kupa bantu tak gagal don Aceh mangai maka di ombus hanya cuma nyampe gagal don blunder nanya buzzer be nyanya mari tanyo silakan tanyo adu Hai pusaka, so pegah umbus anak-anak awak ron hadapi kota kosong. So pegah. Yang kan kalau final, maka jiha waran galak tak dia poni-poni durung. Nesabah le rakan, nesabah. Mai menang hai te. Nyu atena proyek rumah pemak di Bandu rumah depa nyu bacu boleh bio di buka petang ji bacu ah rasanya nanti berarti singgah keputusan ji anyo dah anyo telefon berarti singgah keputusan insyaallah insyaallah ini tambah singgah keputusan lagi yang buka bacu BWD kan beberapa sekar awak ro nan bagi rumah kong depa rata kabupaten termasuk dalam kan Sabah kabupaten membelah bo tapi di saat dibaginya pekan jurung porma bayar bayi le putra di jiwan waro ne kemune bantu kau no pa ho kena bawa waro menumpengan padu na bicai ju rumah Sabah rumah ne tidur lagi pe 15 juta ju panjar le 5 juta le ru de beteng lan ru pikeun penduk de betai betoi kalau kepeng baru rumah gue baru rumah kau bapa urung kahana kahana mempuli peng lagi yang dah yudanya enam demur rumah gue ala ke tempur betel lepas matau nang ke pedu de betam luar beneng nang ke ika kerau lagi epam bu kelima bodgah lenganyan makali bodgah lenganyan ke bodgah lenganyan ini tempur ika ya kamu yang akan sampaikan lepas kira bila hidayah wa itofi wa hidayah wa itofi wa itofi wa hidayah wa hidayah wa itofi wa itofi wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terpilih nanti insyaAllah kita akan bangun pengangguran semaksimal mungkin akan kita tekankan. Kita terpilih nanti insyaAllah kita akan bangun pengangguran semaksimal mungkin akan kita tekankan. Yo akan sampaikan lupa kira bila hidayah wa itofi wa hidayah wa itofi wa itofi wa hidayah wa hidayah wa itofi wa itofi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, lanjut nunggu pusaka lanjut. No, lagi nyo, nyan hal, nyan, ilun, nyan.